Ayah kontan menginjak pedal rem kuat-kuat, sampai-sampai mobil berputar. Saat itu, musim panas akan berakhir. Seseorang dibunuh dengan beberapa lubang di tubuh. Kejadian terjadi di area perkemahan hutan tepi sungai. Corey Sampson ditemukan tewas terlentang di atas rumput alang-alang setinggi setengah meter. Tubuh Corey tembusi 3 butir peluru. Satu di paha, satu lagi di pundak, dan satu lagi tepat di jantung. Persis di kanan tubuhnya, terlihat rerumputan hijau roboh. Bekas tertindih tubuh dan genangan darah yang sudah mengental. Korbannya bernama Corey Sampson. Dia berkemah bersama istrinya sejak hari Jumat. Nggak ada yang tahu siapa pelakunya.